Momen haru wanita Aceh bertemu ibu kandung setelah 7 tahun, datang ke rumah dan menyamar jadi sales. Momen bertemu orang tua merupakan momen paling ditunggu oleh anak, pun sebaliknya. Begitu pula dialami seorang wanita di Aceh yang akhirnya bisa kembali merasakan pelukan orang tuanya setelah 7 tahun tak bersua. Tentu pertemuan wanita Aceh dan ibu kandung itu menjadi momen mengharukan. Seperti terekam dalam video di akun TikTok Lea Marlina 27 beberapa waktu lalu. Dalam video viral itu tampak seorang wanita menyamar sebagai sales kopi. Perempuan tersebut memberikan penawaran hadiah dari produk kopi kepada sang bunda. Namun, ia memakai masker dan kacamata sehingga sang ibu tak mengenalinya. Hingga akhirnya, sang bunda menyadari bahwa sales kopi itu adalah anaknya. Suasana haru pun menyelimuti keluarga si perempuan. Sebab sang anak rupanya sudah 7 tahun tak bertemu ibundanya. Video itu kini pun telah dilihat lebih dari 32 juta kali hingga disukai lebih dari 1,5 juta pengguna. Beragam komentar pun disampaikan warganet.